Hari ini aku lagi ada di bandara. Kangen banget, udah lama nggak ke bandara. Kayak luar kota aja udah jarang banget. Sekarang kita lagi mau nganterin Bella. Oh, lu pinter lu ya. Ini tasku jadi bagus lagi, Yun. Bosok sendiri, kucuci sendiri kan. Gimana caranya nyucinya? Kamu suruh buang kan? Bener gak? Dia berantem. Ini modus banget guys. Jadi dia lagi beberes. Dia lagi beberes. Dia kemarin bilang kalau tas aku itu udah jamuran, nggak bisa dicuci. Nggak bisa dicuci, ditolak sama ditolak tempat cuci. Ditolak sama tempat cuci. Terus kata dia buang aja. Ya udah, dibuang. Jangan deh, aku ambil aja, aku aja yang beresin. Tanya Mbak Tia, orang ditolak. Nggak ada yang ngetek. Ini dijahit karena robek semuanya. Terus, tapi berarti emang benar-benar kulit ya Yun? Tuh. Ini berarti emang benar-benar kulit bagus ya Yun? Pas ya. Balenciaga loh ini. What? Gila deh. Mewah loh Yun. Mewah loh. Hari ini kita mau nganterin Bella berangkat ke internasional, alias ke pageant internasional. Dia akan berangkat ke Egypt. Persembahan dari BNT Tour. Jadi akan berangkat naik Turkish Airlines. Menuju ke Turki dulu. Di Turki kurang lebih 19 jam. Tapi di sana juga disiapin sama BNT untuk nginep di hotel. Kalau ngeliat orang ke bandara gini, kayak bawaannya mau check-in ya, San? Kalau Isa nih sama kameramen ini check-innya mungkin ke bandara. Kemana, Kak? Ke hotel jam-jaman ya, San? Allah, hah? Enggak lah. Bener nggak sih? Ini teman-teman dari BNT Tour and Travel yang sudah membantu hari ini. Apa kabar, Mas? Jadi, aku tuh kenal sama BNT itu beberapa tahun yang lalu, kita umroh bareng ya. Iya, betul. Jadi umroh bareng, umroh yang super VVIP. Umrohnya berapa lama waktu itu? Aku kayak cuman 3 hari ya? Iya, aku cuma 3 hari karena pada waktu itu waktunya nggak banyak, tapi aku sama teman-teman Manja Hijab. Hai. Mana yang mau jalan? Hai, kaget loh. Hai, welcome. Jadi hari ini proses check-in, overweight, semua ditangani langsung dari teman-teman BNT. Wow, luar biasa. Bahkan sampai Bella itu harus transit di Turki 19 jam ya? Iya, betul. Ada hotel di bandara ya? Iya, sudah. Apa nama hotelnya? Yotel. Yotel, oke. Jadi sirik sih sebenarnya lihat dia mau berangkat ya. Beneran nggak mau ikut. Aku tahanan kota sampai tahun depan. Gitu. Okay. Tapi umroh udah mulai buka ya? Sudah mulai. Cuman baru ada kebijakan aja sih tahun depan paling kayaknya. Oh gitu. Oke. Tapi kan kalau Bali juga udah mulai dibuka ya? Sudah. Wow. Kita baru mau ke Bangkok nanti Desember tanggal 1. Itu kamu udah pulang belum ya? Udah dong. Apa kalau menang tuh stay di mana sih? Di Spain. Oh, ya udah berarti kita nengokin kamu di Spain berarti. Amin. Saya berharap kita packing Yuni, standby packing ya Yun. Packing supaya anaknya enggak pulang. Ya kan? Jadi biar stay sana. Pokoknya nanti pas landing di Turki, ngelangkah nih, ya turun pesawat, ngelangkah lu langsung injak bumi tuh. I'm doing it. Oke. Ya, langsung set. Tetap, apa itu? Garam. Jadi gitu. Jam berapa boardingnya? Jam 8.30. Oke.
Jadi nanti mungkin kalau di pesawat pas makan buka masker. Iya. Kalau pas udah makan pakai lagi. Ya kan? Iya. Biar istirahat mukanya di Turki, enggak usah dandan-dandan, enggak ada yang ngelihat, kacamata gede. Mas mau okay. Landing, ha. Dandan lagi deh tuh. Okay. So on-onnya. Ini live ya? Live. Oke. Okay. Istanbul ke Çamlıca cuma 1 jam. Oh, berarti kamu harus dandan dari kamar, Mbak? Iya. Kamu harus dandan dari kamar, ngeblow dari kamar, bla 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 bla, turun, turun langsung launching ganti baju. Oke. Okay. Kita mulai fashion show. Kita akan mulai project runway. Jadi Bella bawa 3 koper kurang lebih 30 look. Wow. 30 look mostly bajunya resort. Yep. Pokoknya semoga PL seneng karena bajunya ngablak semua. Maafkan pokoknya saya ya. Siap-siap masuk angin ya, Bella. Iya, tolong angin banyak ya. Jadi aku kolek untuk Bella berangkat nih, aku terinspirasi dari stylenya Carrie Bradshaw, Sex and the City saat dia lagi liburan ke Doha. Jadi kayak ada baju-baju yang inspired dari baju yang dipakai sama Carrie Bradshaw gitu. Jadi kalian senang dan pastinya Atung juga senang karena Atung ngefans banget sama Sarah Jessica Parker. Dia pasti suka banget sama look-nya gitu. Jadi ini PL cabang bandara Soekarno-Hatta ya. Jadi harusnya dia portalnya namanya Portal Soekarno-Hatta ya saya kalau ya. Nanti Bella mau dianterin sampai masuk pesawat. Oh, dia mah spesialis. Oh, dia spesialis sampai pesawat dia masuk pokoknya. Sampai nutup deh. Sampai kamu tugasnya sampai Nadia berangkat loh. Iya. Siap-siap. Iya kan? Nadia sama Ayah mau ke Toronto tuh. Wow. Dan Ayah katanya enggak mau pulang, mau di Toronto. Oh, gitu. Mengkeret. Sebenarnya Nat, Toronto itu Mama kan dulu tugas di Toronto. Oh iya. Iya kan Papa terakhir kan onjen di Toronto. Dua. Kayaknya ke Toronto lah. Mungkin kan ada Indonesia Next Top Model, ada Mencari Bakat, ada KDI, kamu nih cari duit dulu lah ya. Ya buat anak-anaknya jalan-jalan. Iya, buat bikin hidung selanjutnya. Astaga. Gitu. Jadi apa aja ini dokumen perjalanannya apa aja? Tadi bawa surat swab, terus? Swab. Terus vaksin. Health insurance. Terus paspor, fotokopi buat surat-surat yang diundang dari hotel sana, acara sana, semuanya bawa semua. Oke. Okay. Voucher buat di hotel transit. Oh, bentuknya voucher. Iya. Wow. Oke. Lucu banget hotel transitnya. Oh ya? Iya. Neon-neon gitu ya, biru-biru. Iya. Tapi Istanbul tuh salah satu bandara favorit aku juga. Oh ya? Iya. Gede. Lumayan gede. Sebenarnya kalau keluar Istanbul tuh cuman bayar $25 loh, Ayah. Visanya bayar one day visa. Keliling-keliling aja. Barang kan bisa check through ya sebenarnya. Kalau kayak gitu kan barangnya bisa check. Ini barangnya dia nggak keluar kan? Dia nggak harus ngambil barang kan? Jadi bawa si dorongannya, bawa itu doang. Bawa baju dorongan. Iya. Oke. Makannya dijaga. Oke. Siap. Kalau di kota tempat kamu karantina tuh ada apaan aja? Di Sharm El Sheikh. Ah. Dia tuh lebih ke resort. Oh. Beach, jadi ya? Pantai, iya. Ya. Harus terus ntar ada kayak keliling ke pyramid. Pakai JJ Glow-nya ya dari pasti, MS Glow. Pasti. Karena itu buat biar nggak sunburn. Jadi walaupun ngeten nggak apa-apa tapi ntar dipakai. Iya, SPF-nya juga tinggi. Iya, kan? Tinggi. Lembab juga. Jadi kan itu SPF-nya tinggi, mau lebih tinggi pakainya double. Oke. Jadi nggak ngaruh ya?
Kalau dua kali oles gitu kan jadi nambah enggak SD? Nambah. Jayus deh. Mas dia ngomong. Krik-krik ya. Gitu. Ada oh iya, kita minggu depan mau launching YouTube channel dari Yayasan Mega Bintang, tapi kita rencananya namanya apa? Jadi? Pokoknya aku namanya dibikin agak lebih internasional sehingga kalau misalnya kayak portal-portal pageant luar lebih gampang untuk mengakses. Jadi nanti kalau kayak queen-queen, updatean queen, nanti makeup challenge dan segala macam yang kemarin-kemarin bisa diposting di situ tuh. Oh. Gitu, Cici. By the way, aku udah jahit evening gown kamu. Aku udah lihat tadi. Udah lihat. Ya, ada sedikit-sedikit ya bocoran. Iya, ada bocoran-bocoran. Gitu. Dari mana sih? Tadi dari presentasi Telkom. Oh. Terus ke Dokter Weni, botox kiri kanan dan jidat, rahang juga. Kita terus ke sini deh. Okay. Yuk kita foto-foto yuk. Yuk. Kalian harus kepoin Instagramnya @bntour ya. Jadi mau umroh, mau persiapan haji karena udah mulai dibuka, atau mau cari voucher hotel, atau mau pokoknya yang berkaitan dengan berpergian, bntour the best. Terima kasih untuk BNT Tour and Travel karena sudah memprovide semuanya, dan aku percayakan tiket berangkat dan pulang aku dari Mesir. Nanti tahun depan rencananya yang eventku tuh Miss Grand Internasional 70 queen dari 70 negara datang ke Indonesia. Mau buatnya di Indonesia. Oh, yang waktu itu ada saya ngeliat di Sandiaga Uno enggak salah. Iya. Kalau jadi insyaallah. Semoga. Ya, siap-siap aja. Bali tuh ya, Kak? No dong, say. Jadi mereka landing di Bali. Landing di Bali, dari Bali ke Jakarta. Jadi kayaknya finalnya mau di Jakarta. Insyaallah. Tapi Bali dulu. Iya, mereka landing internasional dari Bali. Finalnya Jakarta, jadi perlu tiket dari Bali Jakarta. Bali Jakarta. Oh, okay. Itu perkiraan nggak? Belum tahu bulannya ya? Oktober insya Allah. Okay, masuk deh yuk. Pakai lagi maskernya. Kita doa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya kita mengucap syukur dan berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada hari ini Bella akhirnya diizinkan untuk berangkat ke internasional setelah menanti begitu panjang. Pelatihan dan semua persiapannya sudah Bella lakukan. Sekarang tinggal kita berserah diri dan mengandalkan kekuatan Tuhan untuk bisa menggerakkan langkahnya Bella, senyumnya Bella. Aku yakin banget anak aku semua adalah anak-anak yang beruntung, anak-anak yang mempunyai takdir baik, anak-anak yang punya rezeki baik, anak-anak yang punya keberuntungan baik. Jadi setiap langkah harus diiringin dengan doa, Bel. Yakin, gak usah mikirin apa yang terjadi di Indonesia, just enjoy your moment, nikmatin bener-bener. Keluarkan karakter yang baik, keluarkan persona yang baik, bersaing sehat. Itu yang selalu aku ajarin dari dulu. Ya, be nice to everyone, stay humble to everyone, stay bubbly,
selayaknya aku mengenal kamu dari day one until now. Semoga di perjalanan diberikan keselamatan, diberikan kenikmatan, enjoy, bisa istirahat, jalaninnya santai, nikmat, nggak ada kurang apapun, ya. Jadi selama di sana kita standby 24 hour buat Bella. Jadi anytime memerlukan kita, kita standby. Oke? Kita tundukkan kepala, kita berdoa dengan keikhlasan dan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bella mau bilang apa sama teman-teman? Aduh, gak bisa. Ada yang nangis. Ya, suaranya udah mau hilang. Ya udahlah, pokoknya thank you so much. Love you semuanya. Wah, nice. Sukses. Jadi, kalau aku sih pengennya air mata ini menjadi air mata kemenangan untuk Bella. Aku sih setiap anak mau berangkat tuh aku gak pernah berharap untuk menang. Karena aku yakin setiap orang tuh, setiap anak khususnya punya takdirnya masing-masing. Nggak Aura, nggak Bella, nggak Nadia, dan nggak Sophie. Jadi kita nih sesama manusia hanya bisa support, hanya bisa mengisi. Tapi yang namanya nasib, rezeki, itu semua sudah ada di tangan dia dan sudah digariskan. Dia ketemu aku aja udah digariskan sama Tuhan. Dari sebelumnya gak pernah saling kenal, gak pernah kerja sama-sama sekali, sampai akhirnya bisa menjadi keluarga. Jadi just make me proud dengan caranya Bella. Ya kan, aku yakin Bella punya cara sendiri, gimana caranya, ya kan. Dan aku percaya anak-anakku tuh pasti dapat magical happens. On stage itu ada yang namanya magical happens. Jadi aku bisa sampai hari ini juga selain bakat, tapi ada keberuntungan. Dan aku percaya semua yang setelah aku pegang itu bisa menjadi emas, bisa jadi berlian, bisa berkilau tanpa harus membuat luka perasaan hati orang lain. Ya? Oke. All the best. Tuh, hugs. Thank you semua. Kok gak nangis sih, Ce? Aku udah nangis. Oh, parah nih. Berarti Cici tak OTD winter dong? Iya. Lala. Kayaknya ini banyak deh, ini kopernya kayaknya ya. Wow. 6 ya. Yuk, kita sambil jalan ke sana. Sekarang Bella lagi mau menuju gate. Jadi supaya nggak buru-buru, karena kemarin waktu Aura tuh cukup mepet, jadi kayak buru-buru gitu. Aku mau terima kasih untuk Kanzi. Ini Kanzi Collection nih luar biasa. Ownernya dari Singapura, tapi otaknya di Jakarta, produksinya di Jakarta, tapi tanpa fitting, tanpa ketemu, bajunya lucu, touch of Indonesia. Balisa Kanzi namanya. Mbak Lisa ya? Lisa Kanzi. Mbak Lisa. Thank you bajunya. Thank you so much. Dan super nyaman banget. Yuni mau ngomong apa sama Bella, Yun? Udah capek, nanti gue nangis juga malah. Ayo lah Yun, aku pengen sekali-sekali. Ayo dong Yun, lo mau ngomong apa, Yun? Yun, sekali-sekali dong. Hah? Ayo dong, nangis dong. Sebagai ibu. Bundo. Bundoku. Setelah di dalam vlog ini akan dilanjutin sama Bella ya. Yep. Bye. 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 Bye.
aku udah sampai, udah masuk, udah lewat immigration juga bareng kakak, ditemenin. Thank you so much kak. Sama-sama. Udah nemenin aku bawa barang-barang aku ini. Dan sekarang kita langsung buru-buru ke gate-nya soalnya udah dipanggil buat boarding. Wow. Lumayan jauh. Akhirnya sampai juga di business class-nya. Thank you so much BNT Tour and Travel sudah provide aku sampai senyaman ini. Dan tadi di jalan aku sempat nggak bikin video soalnya hektik banget karena harus buat semuanya sendiri. Dan can't wait to meet Istanbul soon. Yay. Semuanya udah siap dan aku mau istirahat karena flight aku lumayan panjang, 12 jam. Which is aku bisa tidur malam di pesawat dan bangun udah pagi ngeliat matahari. Wow. Aku super excited banget buat ketemu teman-teman kontestan yang lain. So, see you there. Stay tuned. So guys, thank you so much sudah ngikutin aku sampai masuk di pesawat dan ini aku udah mau take off. Bye-bye. Abis nganterin Bella karena di bandara gede banget, jadi kita langsung lapar. Nah, orang pada bilang, Igun, kalau lagi diet makan apa? Nah, aku masih bisa nih makan gini, mau makan kepiting, udang, apapun itu boleh, asal nggak digoreng. Jadi kayak gini. Enak mbak Tia? Banget. Bel, maaf ya Bel, kita makan. Mbak Medi nggak ada, ini menu favoritnya Mbak Medi. Kita makan dulu guys. Jangan deket-deket, oh, iya. Agak jauh dikit. Kata bos, kalau makan di traktir harus upload. Kenapa? Kalau makan? Upload. Oh gitu. Ya. Kalau makan traktir upload. Alhamdulillah. Laporin. Makan, ya. Iya. Apa hapus dulu? Kita lihat wajah-wajah celeng. Wajah-wajah celeng. Kengenyangan. Oke guys. Thank you for watching. Wish luck buat Bella, all the best di sana. Dan nanti Bella bakal update kegiatannya di Instagram dia ya. Bye.